Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Angler, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Harfan. Dan hari ini kita akan melihat satu buah paket reel ya. Ini sepertinya keluaran terbaru ya kawan-kawan, dari Daido Fishing Team, yang berukuran 1000. Namanya Daido Silver Tip, teman-teman. Ini yang ukuran 1000 ya. Kebetulan akhir-akhir ini saya juga sering ultralight, jadi saya coba mau menggunakan reel silver tip yang baru keluar ya, yang baru dirilis dari Daido Fishing Team, yang ukuran 1000 ya. Kita lihat di sini ya, sudah ada spesifikasinya. Untuk bearingnya ada 6+1, gear ratio-nya 5+2+1, dan max dragnya ada 7 kilo teman-teman. Untuk line capacity-nya semuanya ada di box ya, sepertinya lengkap ya, semuanya ada di sini kawan-kawan. Ini untuk kapasitas reelnya, dan ini untuk melihat capacity line dan dragnya. Oke, dan ini dia Daido Silver Tip yang 1000 teman-teman ya. Kita mau lihat, sepertinya reel ini sangat recommended sekali untuk teman-teman yang mau menggunakannya di dalam mancing ultralight ya teman-teman, karena ini ukurannya kecil untuk ukuran 1000. Kita lihat penampakannya. Oke. Dan di sini kalian sudah mendapatkan penutup dragnya teman-teman. Ini bonus nih teman-teman, ada satu ya. Dan kotaknya habis, tidak ada lagi, tinggal ini. Oke, ini dia penampakan reelnya, sangat kecil ya teman-teman. Wow, sangat ringan sekali. Bisa kalian lihat, ini dia penampakannya reel Daido Super Tip yang ukuran 1000 teman-teman ya. Saya belum pernah memakai keluaran reel yang 1000 dari Daido ya. Biasanya kalau saya pakai Ryobi Ultra Power, dan hari ini saya mau coba reel ukuran 1000 dari Daido langsung. Ini kebetulan keluaran terbaru ya, ada Daido Silver Tip. Untuk ukurannya sangat kecil menurut saya, dan handlenya sudah memakai grip FI seperti ini ya, yang oval. Lalu putarannya sangat halus sekali teman-teman. Dan ini sepertinya sudah konsep saltwater ya. Jadi untuk buat teman-teman yang bermain ultralight ya, di pinggiran dan mau ngoyor juga, sepertinya ini recommended sekali. Seperti yang kita lihat tadi, dragnya itu sudah ada seal ya, ini juga sudah ada. Dan ini dia si spoolnya. Bahannya nih, bahannya juga sudah aluminium dan sudah ada bearing di dalamnya. Sudah ada plus satu bearing, dan bearingnya ini sudah tertutup ya teman-teman. Kalian lihat sendiri, bearingnya sudah tertutup. Dan di dalamnya juga sudah ada sistem seal ya, ini untuk mencegah air masuk ke dalam. Wow, sangat bagus. Kita lihat di handle-nya, sudah ada karet teman-teman. Ini untuk mencegah masuknya air lewat handle ya. Ini di handle sebelah kirinya sudah ada karet warna hitam, dan di sebelah sudah ada teman-teman. Tapi maaf, mungkin nggak terlalu nampak ya karena warna hitam teman-teman. Oke. Dan intinya sudah konsep saltwater untuk ukuran
Dedo Silver Tip yang 1000 ini mungkin sangat terjangkau ya bagi saya teman-teman, karena ini saya dapatkan dengan bandrol harga sekitaran 190, mungkin dengan ongkirnya sampai ke sini sekitaran 200.000 ya teman-teman. Untuk yang ukuran 1000 sampai dengan 6000 mungkin harganya hampir sama ya teman-teman. Tapi saya memilih yang 1000 karena mau saya pakai untuk kebutuhan mancing di pinggiran. Karena kebetulan saya belum pernah pakai yang ukuran 1000 ya, dari Dedo Fishing Team. Bisa kalian lihat sangat imut ya kawan-kawan. Ini terkecil saya nih ya, untuk ukuran 1000 ya, untuk reel dari Dedo Fishing Team. Nah, penampilannya juga sangat mewah teman-teman. Kita dengar suara clickernya juga, wah nyaring, sangat nyaring teman-teman. Sangat recommended sekali ya untuk bermain ultralight ya, untuk bermain di pinggir, dan nanti kita akan buktikan langsung ya. Semoga kita dapat waktu untuk bermain ultralight di daerah seputaran Kota Sabang. Nah teman-teman, penampakannya, dan mungkin sedikit informasi dari saya tentang Dedo Silver Tip yang sudah kita unboxing. Semoga kita mendapatkan waktu untuk mencobanya langsung ya teman-teman, dan kita miskin langsung. Dan semoga informasi ini berguna bagi teman-teman yang baru menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan semoga kita bertemu di video selanjutnya dengan mengamiskan Dedo Silver Tip ini teman-teman, di ultralight fishing yang ada di Kota Sabang. Saya Harfan, salam sahabat mancing dari Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.